Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Babu niyahati wa tawabi'iha wa istima'iha. Ini bab meratap dan segala yang mengikutinya dan yang mendengarkannya. Meratap orang meninggal dunia, lalu dia sebut-sebut sambil menangis dengan terseduh-seduh. Wah, ini saudaraku yang paling cakep, yang paling bagus. Nangis sampai melampaui batas. Ini haram, ya, enggak boleh. Dan kita kalau ada orang kaya begini, kita tinggal aja. Ya. Saya pernah mendapati ini, padahal dia sudah bawa bapak. Adiknya meninggal, ini bawa bapak. Ngosek. Ngosek di tengkuruk, nangis. Wow, gitu. Ya. Masih kayak anak kecil. Lalu dibilang, karangan sih enggak dibawa ke rumah sakit, jadi adik saya mati lah tuh, gitu-gitu. Nangis sesungguhkan, ngosek, Allah. Langsung saya pergi dah, ya, begini enggak bisa. Ini dia yang namanya meratap nih. Udah gede ngosek. Bukan nangis duduk, enggak, ngosek ini. Ya. Apalagi nanti di sini sampai merobek-robek baju. Akhraja Syaikhani telah mengeluarkan oleh Bukhari Muslim, Imam Bukhari Muslim, an Abi Musa dari Abi Musa Al-Asy'ari annahu qala, bahwasanya beliau berkata, ana bari'un, saya berlepas diri, mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari orang yang berlepas diri darinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a, telah berlepas diri, minas shaliqati, daripada shaliqati ai rafi'ati sautaha, orang perempuan yang mengangkat, yang meninggikan suaranya, bin nadbi, dengan ratapan, wa niyahati, sama ratapan, wa shaliqati, dan ya, perempuan yang ya, yang mencukur aili raksia, bagi rambut kepalanya, indal musibati, ketika kena musibah, wasyakoti, dan wanita yang merobek aili saubiha, bagi bajunya. Kenapa kok perempuan? Umumnya perempuan, tapi bukan berarti laki enggak ada. Ada, seperti tadi saya ceritakan, ada laki-laki. Umumnya perempuan enggak kuat. Ya, umumnya perempuan, memang perempuan hatinya lemah. Umumnya ada juga perempuan yang hatinya kuat. Ada. Ada. Di pesantren ini jauh, padahal perempuan kuat. Berani itu. Masya Allah. Kadang deket aja nangis mulu. Wa huma, dan keduanya, na Abdullah bin Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud, laisa minna, bukan termasuk golongan kami, man la tamal khududa, orang yang menampar pipi, wasyaqqal juyub, dan orang yang merobek kerah baju, wada'a bid'wal jahiliyah, dan dia menyeru dengan seruan orang jahiliyah. Ya, dipanggil-panggil dengan jahiliyah. Wah, wah.
Oh, yang paling bagus, yang paling ganteng, anak gue yang paling ganteng mati ngosek. Wah. Kagak ada lagi anak gue nih yang paling soleh, yang paling ganteng, yang paling cakep ngosek. Wah, marah-marah. Nah, ini meratap. Ya. Nah, biasa aja. Menangis boleh, tapi jangan meratap. Kenapa? Nabi juga pernah nangis ketika anak tercintanya Ibrahim ya, meninggal dunia. Nangis Nabi. Sedih Nabi. Keluar air mata begitu aja. Ya. Kayak kita nyanterin anak. Lima biasa aja kita yang nangis. Boleh, gak apa-apa. Nangis boleh tapi jangan menatap. Nangis boleh tapi jangan tidak menerima. Boleh jadi meninggalnya beliau lebih baik buat kita dan juga buatnya. Iya. Di mana dia undang? Warisannya. Mana kasih duit? Wal hakimu riwayat Imam Hakim Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban salah satu ada tiga minal kufri billah termasuk kufur kepada Allah termasuk kufur syakul jaibi ay taukul komis ya, jadi syakul jaib maknanya taukul komis kerah baju emang kalau kita sepintas merobek ini kantong ya, jaib ya tapi diterjemahkan di sini adalah syakul komis ya. Ya. Saukil komis ya, sakul ganjais, ai taukil komis ya, kerah baju taukil komis, kerah baju. Wa niyatu wa ta'nu fi nasabi. Dan ya meratap ya dan mencela pada nasab. Mencela nasab. Ya, jadi mencela orang tuanya ya enggak boleh ya mencela orang tua orang wa ibnu majah dan nurid ibnu majah an-niyatu min amril jahiliyati meratap adalah termasuk perkara orang jahiliyah wa inna na'iata dan sesungguhnya perempuan yang meratap iza matat apabila mati walam tatub namun belum taubat kata Allahu laha siyaban min qatirani min ya min qatranin wazira wa wazir wazir an min la'abinari Allah ya kata Allahu laha Allah taala potongkan laha untuk perempuan itu siaban langsung dikasih dipotong dikasih baju min qatranin ya min qatranin daripada ya ter jadi baju terbuat dari ter wadir'an dan ya apa baju besi min la'abin nahari dari ya nyalanya api. Jadi bajunya terbuat dari api. Nauzubillah. Tuh nanti orang yang niyahan. Orang yang meratap. Wa Tabrani riwayat Imam Tabrani inna hadhihi nawaiha sesungguhnya ini orang-orang yang meratap perempuan-perempuan yang meratap yuj'alna yaumal qiyamati akan dijadikan kelak mereka pada hari kiamat. Saffaini dua baris fi jahannam di neraka jahannam wasafun an yaminhum ya wasfun ini ya satu saf ya wasafun ya wasafun dan satu saf enaknya wasfun enaknya saffun gitu ya pakai waw ini wasafun satu sob an yaminihim dari kanan mereka wasafun satu sob lagi an yasarihim dari kiri mereka fayan fayan bahna
fayan ba'na, lalu menggonggong mereka itu ala ahli nari atas penduduk neraka, kama tanbahul kilabu, sebagaimana anjing menggonggong. Jadi nanti itu perempuan-perempuan yang ya niaha nanti di akhirat di neraka menggonggong seperti anjing menggonggong, guk 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 begini, jelek banget. Jadi nanti tuh perempuan yang suka niaha, laki juga sama. Nanti gugup-gugup. Wa Abu Dauda, lewat Imam Abu Daud an Abi Sa'idin, dari Abi Sa'id Al-Khudri qala, berkata, ya la'anna Rasulullah, melaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-na'ihata wal mustami'ata. Ya, perempuan yang meratap dan perempuan yang dengerin orang meratap. Jadi yang meratap ya dilaknat, yang dengerin dilaknat. Jadi kalau begitu jangan ya jangan dengerin kalau ada orang meratap. Tinggal aja. Wa Ibnu Majah, rawi Ibnu Majah wa Hibban, dan Ibnu Hibban an Abi Umamah, dan dari Abi Umamah anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la annal khamisata, Rasul melaknat orang perempuan yang mencakar wajhaha, akan mukanya, mukanya dicakar-cakar. Wa syakata, orang perempuan yang memecahkan jaibaha, akan baju kerahnya, kerah bajunya. Wa da'iyata bil waili was suburi, dan orang perempuan yang menyeru dengan celaka dan kebinasaan. Wah celaka, wah binasa, sambil nangis, enggak nerima. Ya. Nauzubillah. Berarti ini begini dulu rupanya banyak. Ya. Kalau kita lihat kajian hukum, namanya sosiologi hukum, latar belakang hukum. Mana duluan? Kejadian dulu apa hukum ini duluan? Malik, mana duluan? Kejadian duluan, baru terjadi hukum. Itu bagus, belajar sosiologi hukum itu bagus. Susah emang. Jadi kejadian duluan baru turun ini. Jadi rupanya dulu itu banyak orang kayak begini. Jadi dilarang oleh agama. Wa Abu Dauda, riwayat Abu Daud an imra'atin, daripada seorang perempuan, minal mubayyi'ati, daripada perempuan-perempuan yang berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat, perempuan itu berkata, kana fi ma akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ma'ruf alladhi akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada fima, pada apa yang akhadha, mengambil alaina, atas kami Rasulullah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ma'rufi, dalam kebajikan, alladhi akhadha, yang mengambil alaina, atas kami Rasulullah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla nakhmusha wajhan, bahwa ya janjinya nih, baiatnya ya, yang diambil oleh Rasul kepada kami. Ya, Rasul ambil janji kepada kami, kata orang perempuan, supaya kami jangan mencakar muka. Jadi bayat masuk Islam, jangan mencakar muka. Jadi kalau dalam Islam enggak boleh mencakar-cakar muka. Begini. Wala nad'u wailan, dan tidak boleh kami menyeru dengan seruan celaka. Wala nasyuku jaiban, dan kami tidak boleh merobek kerah baju. Wala ya nantifu sya'ran, dan kami tidak boleh ya mencabut rambut. Ya. Ya enggak boleh begitu. Kayak kita lihat tradisi siapa tuh begitu. Ya. Si'ah begitu sebenarnya. Iya. Iya, itu enggak boleh begitu. Dalam kita enggak boleh begitu. Haram hukumnya. Wa Syaikhani, riwayat Imam Bukhari Muslim, al-maitu, mayit itu,
yu'adzabu akan disiksa fil qabri di kubur bima niha alaihi, dengan sesuatu yang dia diratapi atasnya. Jadi ada mayit dinangisin, oh, penangis semua, diratapin semua, itu mayitnya bisa disiksa. Tapi menurut mazhab kita, hadis yang seperti ini, kalau yang meninggal wasiat. Kalau yang meninggal enggak wasiat, enggak apa-apa, enggak. Jadi kalau yang meninggal umpama dia wasiat, nanti kalau gua mati lu pada tangisin semua ya. Nah, lu nangis sejadi-jadinya, ntar gua bagi duit. Nah, umpama gitu. Nah, ini yang ini nih maksud kemarin. Ya, kalau dia seperti itu, ya, maka dia akan disiksa terus dikubur. Nah, tapi kalau dia enggak, ya, enggak mesen kayak begitu, biasa aja dia enggak, biasa aja meninggal, lalu orang ratapin, nangisin, itu enggak. Nah, itu enggak disiksa enggak. Ya? Iya, wasiatnya benar. Sunat kalau wasiat, tapi jangan kayak begitu. Wasiatnya umpama sama saudara jangan pada berantem. Ntar lu ngaji sama kiai itu ya, jangan sampai lu kagak ngaji. Itu ada orang begitu wasiatnya mau. Iya. Nah, itu bagus. Nah, tanah diwakafin. Oh, jangan sampai lu udah bagi bagi masing-masing ya. Ini buat baba masjid. Ah, iya. Bagus. Ada dia enggak bagus, pesannya kagak benar. Wa Tirmizi riwayat Imam Tirmizi, ma min mayyitin, tidak ada daripada seorang mayit yang mutu dia mati, fayakumu lalu dia lalu berdiri, bakihim orang yang mat, orang yang ya nangis di antara mereka yang menangisi mereka, fayakulu dia berkata yang nangisin, wajjamalahu, wahai orang yang baik, wasnadahu, wahai tempat sandaranku, wada'udzalika, seumpama itu dibilang kayak begitu, illa wakkalallahu bihi malakaini ya'zimani aha kadza kunta, kecuali Allah Ta'ala perwakilkan dengannya akan dua malaikat yang ya, dua malaikat yang ya, ya zimani mengalahkan, maksudnya nih apa, jadi malaikat ini memukul ya terus menerusnya, memukul ya, memukul dia, jadi malaikat ini terus memukul. Ya, malaikat ini kedua malaikat itu ya meninju, ya memukul dada si mayit ya, yang dikubur. Ya, ini pukul. Aha kadza kunta, apakah engkau seperti ini? Gitu. Benar toh? Ente begitu? Gitu. Ya, benar tuh ente begitu. Ya, jadi benar ente kayak begitu. Benar ente katanya itu orang baik. Benar ente tempat orang bersandar. Ditanya oleh malaikat di dalam kubur. Kalau kita ratapin mayitnya. Ya, jadi jangan diratapin. Kesianan. Wal Bukhari riwayat Imam Bukhari ani Nu'man, dari Nu'man ibni Bashirin bin Bashir qala, berkata ya ugmiya ya Aliun ala Abdillah Aliun Abdullah bin Ra'a. Ya. Ugmiya ala Abdillah ya. Ugmiya ala Abdillah, bukan Ali. Ala Abdillah bin Ra'a pingsan. Ya. Pernah pingsan atas Abdullah bin Ra'a, faja'alat ukhtuha, lalu saudaranya tabaki, ya, ja'alat mananya kana, maka adalah saudara perempuannya tabaki nangisin dia, wajamalah, gitu dia bilang begitu, wahai orang yang baik, wakadha, orang yang begini,
Wa kadza, orang yang begitu tu'addidu alaih, dia hitung-hitung kebaikan orang itu atasnya, dihitung-hitung atas Abdullah itu, dihitung-hitung ya, orang yang bagus, orang yang ganteng, orang yang baris, orang yang pengertian, puji-puji itu. Faqala la hina afaqa, maka berkata Abdullah ya, Abdullah bin Rawaha, ketika dia siuman, jadi pingsan tadi ya. Jadi pingsan sampai dinangisin kayak begitu. Nah, kemudian ketika pingsan siuman, apa yang diberkata? Maqal ma qulti syai'an illa qila li anta kadzalika. Tidaklah engkau berkata sesuatu kecuali dikatakan kepadaku, engkau seperti itu di dalam kuburnya. Engkau seperti itu, engkau seperti apa yang dikatakan oleh saudara engkau di atas kubur itu? Gitu. Paham enggak nih? Paham enggak? Jadi saudaranya pingsan. Lalu saudara perempuannya panik. Nih Abdullah bin Rawaha pingsan. Saudara perempuannya, adik atau empunya enggak dibilangin sini. Panik, langsung nangis, langsung meratap. Ah, Abdullah bin Rawaha yang lagi pingsan di alam ruhnya ya, ditanya sama malaikat, ente benar kayak begitu? Apa yang dikatakan oleh saudara kamu? Begini, 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 begini. Ya. Begitu. Kemudian siuman tuh saudara si Abdullah bin Rawaha. Falamma ma ya, siuman dia. Lalu ketika siuman dia ngomong begini, tidaklah engkau berkata akan sesuatu kecuali dikatakan kepadaku engkau seperti itu. Masya Allah. Bahasa langsungnya, tadi ente ngomong kayak begitu, saya lagi pingsan, saya dibilang benar ente ngomong, benar ente kayak begitu, benar ente apa yang saudara ente ngomong. Jadi lagi pingsan diajak ngomong tuh yang pingsan sama malaikat. Masya Allah. Jadi jangan begitu. Jadi kalau saudara kita nangis apa meninggal, apa siapa meninggal, siapa meninggal, nangis boleh keluar air mata, tapi jangan merata. Falamma mata lam tabaki alaihi, maka tatkala meninggal tuh ya Abdullah bin Ra'a, saudaranya enggak nangis lagi dah. Takut. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat Ru'aha Tabrani meriwayatkan kanda oleh Imam Tabrani, faqala, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ugumiya alayya, aku pingsan ya, telah pingsan atasku, pingsan aku. Fasahatin nisa'u, lalu perempuan-perempuan pada berteriak. Ya, pingsan, perempuan-perempuan berteriak. Wa azza wa jamal, wa yang mulia aku, wa yang baik, yang baik aku, orang yang baik kepadaku ya. Faqama malakun ma'ahu, lalu berdiri malaikat bersamanya di dalam kubur ya, lalu malaikat itu berdiri ma'ahu mirzabatun gitu. Bersama malaikat itu ada mirzabah ya, tongkat kecil ya, terbuat dari besi. Faja'ala baina rajul rijlayya, lalu malaikat itu ya menjadikan tongkat itu di hadapan dua kakinya ya. Disiapin dua kakinya, di antara dua kakinya. Faqala, lalu berkata ya malaikat itu, anta kama taqulu, engkau sebagaimana yang perempuan-perempuan itu ngomong. Qultu, la tidak, walau kuntu na'am darabani biha, jika aku katakan iya, niscaya malaikat akan memukul aku dengan tongkat itu. Masya Allah. Ini apa? Pujian tidak sesuai dengan kenyataan. Pujian tidak sesuai dengan kenyataan. Ini biasakan kita di sini kalau enggak sesuai kenyataan ya, enggak, saya enggak kayak begitu. Saya biasa-biasa aja.
Ini rajin banget puasa Senin Kamisnya, padahal kita enggak puasa. Enggak, saya enggak puasa. Saya enggak puasa Senin Kamis, tapi insya Allah besok saya puasa. Ya. Wallahu a'lam bishawab.